Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara agar rambut lebat hitam berkilau dengan bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah 1 buah telur. Teman-teman bisa menggunakan telur ayam ataupun telur bebek. Nah, kaya akan protein, ternyata telur memiliki khasiat yang sangat bagus untuk menyuburkan rambut agar hitam dan berkilau. Nah, kemudian selanjutnya adalah lidah buaya. Untuk mereknya itu opsional ya. Kalau punya teman-teman tanamannya, bisa menggunakan daging dari tanaman lidah buaya. Kemudian minyak zaitun. Nah, minyak zaitun teman-teman bisa menggunakannya dengan merek apa saja. Untuk mereknya itu opsional ya. Kemudian madu. Nah, madu juga teman-teman bisa menggunakan madu kemasan seperti ini ataupun madu alam ya. Untuk mereknya itu opsional juga, pastikan yang original atau yang tanpa rasa. Kemudian untuk selanjutnya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini bisa sering disebut juga minyak katik. Nah, teman-teman bisa membelinya atau membuat sendiri dari buah kelapa. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah pisahkan putih dan kuning telur, lalu ambil kuning telurnya ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh dari aloe vera gel, kemudian 1 sendok teh minyak zaitun dan 1 sendok teh minyak kelapa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke area kulit kepala lalu ke rambut. Nah, kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan sampo dan air bersih. Teman-ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami gatal-gatal kemerahan di kulit kepala, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit kepala teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ataupun dokter terkait di bidangnya, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika teman-teman merasakan khasiat dari racikan ini, lakukan secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara membuat rambut tumbuh subur hitam berkilau secara cepat dengan bahan alami. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe. Terima kasih.